Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar teman-teman semua? Semua pada sehat ya? Oke. Kembali lagi bersama dengan YouTuber yang tidak terkenal alias masih pemula ya. Dan insya Allah hari ini saya mau Sun Mori. Karena udah lama ya tidak Sun Mori nih, aduh. Karena kemarin-kemarin sih sibuk dengan konten motor, sibuk dengan konten petualang atau adventure nih teman-teman. Dan kini agak jarang membuat video motor vlog, khususnya di tips motor vlog lah pokoknya deh. Oke. Dan kali ini insya Allah saya akan sekalian Sun Mori dan sekaligus untuk membuat video tips motor vlog yang insya Allah bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya, umumnya bermanfaat bagi saya juga, dan sekaligus saya juga sambil belajar cara berkendara di motor, cara berkendara motor di jalan raya nih teman-teman ya, sekaligus lah yang agak lupa-lupa jadi ingat gitu ya. Dan sekarang saya mau openingnya biasa nih di jalan trek tanah nih teman-teman nih. Iya ya, tuh. Nah, biar bisa inilah, biar ada background-backgroundnya alam gitu. Wah, masih setia dengan si biru ini motor ya. Kita lihat sini saja. Nah. Tahu saya juga ini di mana ya ini tempatnya ya. Ya yang jelas saya mencari tempat yang spot-spotnya yang bagus dah gitu ya. Dan nanti kita poin-poinnya akan di jalan raya nih teman-teman ya. Mungkin di sini mah hanya sebagai batas opening saja. Dan karena sudah lama tidak membuat konten motor vlog, khususnya tips motor deh gitu. Dan nanti lagi kita sampai jalan raya ya. Oke. Nah, dan sekarang saya sudah di jalan raya. Ya, sudah ada di jalan raya. Dan kebetulan Sun Mori hari ini sangat ramai sekali, ada yang bersepeda dan ada yang berkompoi. Beuh, mantap deh. Memang hari Minggu itu hari yang tepat untuk mencari kesenangan gitu ya. Wah, emang gue senang. Oke, memang ada yang harus kita hindari pada saat mengendarai motor, atau baik motor ataupun mobil. Nah, apa saja yang harus dihindari di pada saat kita belajar, pada saat kita mengendarai motor, apa? Oke, memang di jalan raya kita harus tetap fokus nih teman-teman. Namun hari ini yang kita bahas ini adalah yang harus kita hindari pada saat mengendarai motor. Apa? Yang pertama itu pada saat mengendarai motor, jangan, apabila kita jangan mengendarai motor pada saat agresif. Apa? Jadi kalau kita merasa agresif, kesal, hati lagi gundah, lebih baik kita jangan mengendarai motor di jalan raya nih teman-teman. Karena dengan hal itu akan bisa membahayakan diri kita sendiri dan orang lain. Pasti teman-teman juga bisa merasakan atau pengalaman dengan hal seperti itu. Nah, selain agresif, ada lagi yang harus kita hindari. Jangan mengendarai motor
atau mobil pada saat melamun. Ya, yang namanya melamun pasti pikirannya lagi banyak tuh, lagi stres tuh. Itu akan mengganggu pada saat kita mengendarai motor ini, teman-teman. Wah, itu dan sangat bahaya. Dengan melamun, maka kefokusan kita akan hilang. Ya. Nah, entah melamun mikirin hutang lah, mikirin pacar lah, atau mikirin makanan lah pada saat lapar. Wah, lebih baik kita jangan mengendarai motor dalam keadaan seperti itu, teman-teman. Ya. Wah. Nah, dan selain melamun, yang harus kita hindari pada saat mengendarai motor di jalan raya ini, ya teman-teman, hindari, jangan sambil memain ponsel pada saat jalannya kita mengendarai motor ini, teman-teman. Nah, kebanyakan saya juga pernah lihat sih pada banyak orang-orang yang tidak sadar bahwa pada saat di jalanan dia sedang memain ponsel HP, padahal itu lagi di jalanan loh. Nah, hal itu sangat berbahaya sekali terhadap diri sendiri dan orang lain, dan sangat mengganggu pengendara lainnya, teman-teman. Dan itu sangat bahaya karena itu. Oke, ya. Nah, asal kita ketahui ya, karena resiko di jalan raya itu sangat besar sekali, teman-teman. Ya, resikonya sangat gede banget kalau di jalanan. Asal tergantung kita yang sebagai pengendara, ya, fokus tidaknya tergantung diri kita. Namun saran saya sih, ya ini juga buat saya juga sih, teman-teman, ya, kita pada walaupun pada saat di jalan raya kita harus tetap fokus, ya, agar keselamatan kita terjaga, karena keselamatan itu nomor satu, teman-teman, ya. Nah, dan sekarang ini adalah yang harus kita hindari pada saat di jalan lalu lintasnya, ya. Tadi itu sebagai pengendaranya, ya. Pengendara itu orangnya, ya. Orang yang mengendari motornya, ya, yang harus kita hindari. Dan sekarang yang harus kita hindari di jalan lalu lintasnya nih, teman-teman, ya. Dan tapi saya mengambil konten ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, ya. Apabila teman-teman ingin menambahkan tips-tips yang harus kita hindari di jalan raya itu, silahkan tulis di komentar, ya. Wah, ini macet. Oke, kita di ini dulu deh, nanti lanjut lagi. Oke, yang harus kita hindari pada saat di jalan lalu lintas gini, ya. Oke. Yaitu kita jangan mengambil jalur nih, seperti ini, jalur kanan pada saat jalan kita lambat. Wah, karena jalur kanan itu adalah sebagai jalur cepat. Jadi apabila kita berada di jalur kanan pada saat lambat, itu sangat salah sekali, teman-teman, dan itu sangat membahaya diri kita sendiri dan orang lain. Lebih baik kalau ingin kita lambat, kita harus berada di jalur kiri seperti ini nih, teman-teman, ya. Nah, selain di jalur kanan, nah, hindari rem mendadak di jalan jalur cepat nih, teman-teman. Nah, kalau kita rem mendadak pada saat di jalur cepat, itu sangat bahaya sekali dan bisa membahayakan diri kita sendiri dan orang lain, teman-teman. Oke. Karena di jalan raya keselamatan itu nomor satu, yang tadi sudah saya katakan, teman-teman, ya. Apabila itu kita berada di jalur cepat, hindari rem mendadak, ya.
Oke, selain tadi ya, maka kita harus dan selanjutnya hindari, jangan sekali-kali kita menyalip mobil atau motor di sebelah kiri secara tiba-tiba. Itu sangat bahaya sekali teman-teman ya, jangan ya, apalagi di jalur cepat. Jangan sekali-kali kita mendahului di jalur kiri itu pada saat mendahului. Kenapa ya, harusnya kita, kalau mendahului kita harus di jalur kanannya gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi mungkin itulah tips-tips motor pada saat kita mengendarai di jalan raya, khususnya mengendarai motor. Dari tadi adalah kita sudah membahas sikap pengemudi, sikapnya yang harus kita hindari di jalan raya itu apa-apa tadi sudah disebutkan, dan yang kedua yang harus kita hindari pada saat di jalan lalu lintas itu, pada saat jalannya motor kita harus seperti apa, yang harus dan harus dihindarinya itu harus pada saat apa aja gitu teman-teman. Mudah-mudahan Sun Mori hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, dan terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe, karena dengan itu akan menyemangatkan saya untuk membuat video terbaru lagi. Oke, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.